Adil kata Linu, Bacuramin, Kasaruga, Basengat kejubata. Harus. Selamat hasundau ungkap pebuhan jimelai kueh bewei baik pun barak tumbang sampai hulu sungai saka halui tinai rawai kenderang ita huang budaya huang jitu dia lupa aku balaku dohop dan ungkap babuhan like tuntang share video ike dia lupa kia subscribe supaya jite mendohop kebudayaan ita tu berkembang maju pesat melai arus dunia modern. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ampin rawai kendarang ita. Ini adalah perbatasan Jalan Cidikriwut sampit Pangkalan Bun dan Kantingan Gunung Mas. Dan saya sudah sampai di tempat wisata Bukit Tenggiling, tepatnya di dekat Bukit Baranahu. Nah, ini adalah tempat satwa alam liar, juga ada yang dipelihara juga di sini seperti buaya dan lain-lainnya seperti beruang dan beruang madu. Di sini juga tersedia ada musala juga. Dan banyak juga orang yang berkunjung. Nah, di sini ada peringatan juga jaga jarak dari binatang buas. Nah, di sini tempat beruang madu yang dipelihara dan dikurung di dalam kandang ini mohon pada pengunjung hati-hati agar tidak terlalu mendekat. Pada beruang madu ini sangat membahayakan sekali karena kukunya sangat tajam, apalagi kita sampai memegang kandangnya ini. Ini baru anaknya saja ya teman-teman, belum lagi ada induknya. Dan untuk hewan peliharaan lainnya masih belum ada. Nah, itu dari kandangnya dari posisi jauh ya teman-teman. Baik kawan pahari sama niai, tempat ini memang asik dikunjungi. Nah, dan ini adalah kandang buaya. Kandang buaya yang dipelihara berapa puluhan tahun mungkin sudah masih terawat dan terjaga. Di sini saya melihat hanya 2 ekor buaya. Nah, selebihnya saya belum tahu kemana arah buaya yang lain atau dia bersembunyi di dalam air. Baik, hari sama niai. Kita lanjut lagi ke pohon yang besar ini. Umur pohon ini puluhan tahun ya teman-teman, kira-kira sudah lama tumbuh di sini sampai sekarang masih kukuh berdiri. Hingga saat ini masih ada pohonnya. Dan konon kata orang-orang di sini ada banyak buah-buah seperti buah mengkahai, atau bisa disebut buah tiwadak yang khas dari Kalimantan. Nah, ini adalah kawasan hutan tempat wisata menuju jalan Bukit Baranahu. Nah, mohon teman-teman hati-hati di jalan situ. Ini adalah Letter Tengkiling Nature Park. Nah, Bukit Tengkiling Alam Wisata. Nah, kita menaik jalan Bukit Baranahu teman-teman. Jalannya cukup licin karena cuacanya tadi ada hujan ya. Jadi kawan pahari cukup berhati-hati untuk melintas jalan ini. Lihat juga kiri kanan agar selalu berhati-hati. Saya harapkan teman-teman di sini jalannya cukup menanjak dan cukup berlumut. Saya harap kawan pahari bisa memahami jalan seperti ini cukup terjal. Dan jangan juga kita lalai untuk tidak lupa berpegangan pada pohon-pohon jika dirasa capek untuk melewati gunung ini.
bukit ini, teman-teman, kawan pahari semanjai, agar kita berhati-hati, lihat kiri kanan, takutnya ada ular dan hewan-hewan lainnya yang bisa melintas kapan saja. Baik, kawan pahari semanjai, kita sudah sampai di puncak penghujung, hampir 30 menit sudah berjalan ke atas dan akhirnya sudah menumpuk di bagian penghujung. Nah, di sana ada sebuah tower yang cukup tinggi, kawan pahari. Cuman ya, baik, kita sudah ada tower di sini yang bisa memancarkan suatu sinyal. Nah, kita sudah berada di tepat di atasnya, dan ini adalah bukit tertinggi dari bukit-bukit yang lainnya. Tapi memang rasanya cukup seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengunjungi gunung bukit ini, bisa kalian kunjungi di desa Jalan Tenggiling, Jalan Cirebon, Chat Tanpa Hari Semanjai. Ada saja cek lokasi di map, khususnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Terima kasih teman-teman Semanjai.